Yuk, sama-sama kita jelajahi apa aja yang ada di Pantai Tanjung Semu. Cekidot! Explore pantai ini. Yang pertama nih, kita bakal menuju ke suatu tempat yang selalu kalian cari setiap datang ke tempat wisata. Apalagi kalau bukan spot fotonya. Nah, kalian gak usah khawatir, banyak banget spot foto yang cantik di sini. Yang pertama nih, kalian bisa ambil foto dengan pemandangan laut yang sangat cantik. Apalagi kalau kalian datang di sore hari, keindahan sunset akan menambah keestetikan hasil foto kalian. Nah, kalau kalian udah capek habis hunting foto di tempat yang cantik ini, kalian bisa beristirahat di pondok-pondok yang sudah disediakan. Pondok-pondok ini menghadap langsung ke arah pantai, jadi kalian tetap bisa menikmati keindahan pantai. Lalu, kalau kalian lapar, tenang, kalian bisa langsung duduk di tempat makannya nih. Selain datang untuk melihat pantai, kalian juga bisa sekalian wisata kuliner. Setelah puas dengan wisata kulinernya, kalian bisa lanjut ke arena panahan. Kalian yang pemula bisa nih coba-coba belajar memanah di sini sekalian liburan. Tell me if I do, baby, I don't want you all, yeah. Don't let me pause what you tell me. But I know 10 niggas that was with you days before me. And I ain't tripping off that, tryna get me on track. You know you gon' do you and I'm gon' do me right back, yeah. We got this love until the summer, yeah, summer. Tanjung Setumu yang kami jelajahi. Nah, buat teman-teman jangan lupa hadir ke Tanjung Setumu untuk berkreasi. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye.